Mereka disebut Lazarus species, makhluk yang telah menghilang, kadang-kadang selama jutaan tahun, hanya untuk secara ajaib ditemukan kembali lagi di zaman modern. Spesies ini mampu bertahan. Berikut adalah daftar singkat dari binatang punah itu yang pada kenyataannya telah ditemukan kembali. Nomor 1, Choelacanth. Choelacanth adalah ikan urutan kuno diyakini telah punah di akhir periode Cretaceous 65 juta tahun yang lalu. Itu sampai tahun 1938, ketika salah satu secara ajaib ditemukan di lepas pantai timur Afrika Selatan di dekat muara sungai Chalumna. Berhubungan erat dengan lungfishes dan tetrapoda, Choelacanth adalah ikan hidup tertua diketahui ada. Mereka dapat hidup selama 100 tahun dan berenang pada kedalaman 90 hingga 100 meter. Nomor 2, Bermuda Petrel. Penemuan kembali Bermuda Petrel yang dramatis telah menjadi salah satu kisah yang paling inspiratif dalam sejarah konservasi alam. Punah selama 330 tahun, burung-burung tidak pernah terlihat sejak tahun 1620. Kemudian, pada tahun 1951, 18 pasangan ditemukan di pulau karang terpencil di pelabuhan Benteng. Meskipun demikian, mereka masih berjuang kepunahan hari ini dengan hanya populasi global lebih dari 250 individu. Nomor 3, Cacoan Peccari. Cacoan adalah yang spesies marmut terbesar, berdasarkan ukuran, seekor binatang yang menyerupai babi tetapi berasal dari benua yang berbeda dan tidak dapat dijinakkan. Cacoan Peccari yang pertama kali dijelaskan pada tahun 1930 hanya didasarkan pada catatan fosil dan dipercaya telah punah. Kemudian pada tahun 1975, para peneliti terkejut menemukan satu hidup di wilayah Chaco Paraguay. Sekarang ini ada sekitar 3.000 individu. Kadang-kadang disebut sebagai udang tanah atau usosis berjalan, Edelord haustick adalah serangga yang dianggap paling langka di dunia serangga. Punah sejak 1930 setelah menghapus satu-satunya yang diketahui habitat asli di Pulau Lord Howe, serangga yang besar ditemukan kembali pada 2001 ketika kurang dari 30 individu yang ditemukan hidup di bawah semak-semak di satu pulau kecil dari bola piramid, daerah tertinggi dan paling terpencil Laut Stark. Sampai baru-baru ini penemuan kembali pada tahun 2007, La Palma kadal raksasa ini diyakini telah punah selama sekitar 500 tahun. Ditemukan lagi sehingga baru-baru ini bahwa Red List masih daftar hewan punah. Ditemukan di daerah La Palma Kepulauan Canary, menemukan satu-satunya individu diperkirakan memiliki usia 4 tahun dan 1 kaki panjang. Baru ekspedisi ke daerah saat ini direncanakan dengan harapan akan menemukan populasi berkembang biak.